Dorong yang kelima, Wakatul Huwaida Muhammad Hamka, Kesatuan Olahraga. Dorong yang keenam, Fiova Lim Gize Sabah. Dorong yang ketujuh, Siti Zubaida Hadabi Tap Winners. Dan ini maknanya salah larian beberapa saat dengan hanya beberapa saat. Kita lelaki terbuka. Tujuh pelari dilepaskan untuk acara 100 meter wanita terbuka. Perhatikan di lorong paling tengah, di lorong empat, memacut laju ke garisan penyelamat. Itu dia diri-diri yang berlari di lorong ketiga. Untuk tempat kedua, pelari di lorong keempat, Zaid Datul Husnia Zulkifli dari tim Tap Winners dengan catatan masa 11.99 saat, sedikit sahaja melepasi rekod 11.84. Jadi tahniah kita ucapkan kepada Zaid Datul Husnia yang mendapat tempat pertama dalam acara 100 meter wanita terbuka ini. Dan ini sekaligus Afiq bermaksud jika tiada sebarang bantahan, tempat kedua dengan catatan 12.39 Nur Afrina Patricia Muhammad Rizal dari SSTMI. Dan Johan 100 meter wanita terbuka etika dengan catatan 12.02 saat, Zaid Datul Husnia Zulkifli TCB Winners membawa pulang hadiah berjumlah RM1,000 kerajaan etika. Kita berikan tepukan paling gemuruh kepada semua pemenang. Dan salah kita ucapkan juga jutaan terima kasih kepada yang berbahagia, Encik Huzaiki Husin, Tuan Pengetua Sekolah Sukan Bukit. Jadi yang sedang menuju ke Fina Patricia dan juga Wakdatul Huwaida bersiap sedia untuk sesi penyampaian.